Selamat datang ke Stadium Tuanku Abdul Rahman Park Roy, rumah untuk Sang Rusa. Hari perlawanan ke-15 MFL Liga Super Malaysia 2022 di antara Negeri Sembilan dan Penang. Seperti biasa, penyerahan bola dari Pos Malaysia selaku penaja logistik dari saudara Alif Ashraf Zailani. Roy Subri, satu lagi antara yang baik mencari Lucas Silva. Peluang untuknya dan pertembungan yang membabitkan Shihan dan Lucas. Terlambung ke depan, dikejar di situ oleh Faiz Subri. Cabaran diberikan oleh Nasrullah. Terhadap daripada Adi Rauk. Peluang untuk Penang. Jatuh betul-betul di kaki Faizat Jafri. Cuba untuk masuk ke dalam kotak penalti. Antara untuk Tiwan Dolan, peluang untuk Lucas Silva. Dan Shihan Azmi menunjukkan kemampuannya dengan satu lagi aksi menyelamat yang cukup baik dalam menafikan jaringan yang dicari oleh Kapten Pasukan Penang ini, Lucas Silva. Mula dari rembatan oleh Faizat, dilarikan oleh Jafri. Bijak dari Jafri dan menghantar kepada Tiwan Darren. Rempai dari Huzaimi. Cuba ditendang di situ dari Gustavo. Loncakan yang memberikan masalah. Jaya untuk mencuri bola tersebut di udara dengan tandukan ke sebelah kiri gawang gol Penang. Zamri ke Fapus. Tandukan dari Huzaimi. Cuba ditolak, disambar di situ oleh Harry Gulon. Dan Syafiq Afifi bertindak cemerlang untuk menampan, mengeluarkan bola tersebut. Faizat Ghazli. Antaranya baik mencari Lucas. Oh, cantik! Dari Lucas Silva. Tandukan yang cukup untuk menewaskan Shihan Azmi. Bagaimana Lucas Silva yang diberikan kepercayaan untuk lilitan kapten di lengannya itu membalas kepercayaan Dato' Zainal Abidin Hassan untuk jaringan pembukaan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Park Roy. Dan beliau tampak begitu berbahaya dengan tandukan seperti itu. Dada dengan cukup baik. Terus saja dikeluarkan di situ oleh pertahanan Penang. Peluang untuk Zamri dengan satu rempatan. Oh, cantik! Respon yang diberikan oleh Negeri Sembilan dan jaringan dari Zamri bin Ramli. Ada ruang untuknya. Dan rempatan kaki kiri yang cukup berbisa. Walaupun cuba untuk ditampan di situ oleh Syafiq Afifi. Dan Zamri bin Ramli, jaringan di minit ke-35 untuk kembali menyamakan kedudukan. Bermula dengan pergerakan ini, antara ke sebelah kiri ada ruang dan melepaskan rembatan. Antara daripada Huzaimi mencari Harry Gulon, peluang untuk Matthew Zalba! Terbang bagaikan rama-rama, menyengat bagaikan lebah. Matthew Salves terus mempamerkan bisanya untuk jaringan kedua untuk Negeri Sembilan. Dan sekali lagi pemain ini tidak mengecewakan penyokong yang ada di Stadium Tuanku Abdul Rahman Park Roy dengan jaringan yang berkualiti, penyudah yang cukup berbisa. Jauh dari Huzaimi, sempat di situ ditanduk. Peluang untuk Yasser. Hampir sempurna dari Yasser Pinto. Masih lagi dalam kawalan Lucas Silva. Lewaskan Ergulon, umpanan yang baik ke sebelah kanan. Peluang untuk Penang mendapatkan jaringan. Oh, cantik!
jaringan penyamaan untuk Penang. Dan ianya hadir mesti gerakan yang cukup tersusun. Saravanan dengan satu penyuda yang cukup baik. Dan bagaimana kebijaksanaan dari Lucas Silva untuk melakukan lorongan antara lolos ini. Yang melihat ada ruang kosong untuk Faizan. Dan antara ke belakang mencari di Salavanan. Dengan penyudah yang cukup baik. Dari Husaimi. Cuba untuk dicabar di situ. Heragulon. Masih lagi dalam kawalannya. Heragulon! Wow! Beliau mempunyai satu tugas untuk naik ke atas membantu wajah serangan. Dan beliau melaksanakannya. Heragulon. Pemain pertahanan. Namun beliau dengan jaringan ke-6. Penjaring terbanyak untuk Negeri Sembilan setakat ini. Wow. Tampan oleh Zamri. Belum mengeluarkan bola dari kawasan mereka. Dan tiupan whistle dari Zamzaidi Katimi menamatkan aksi yang cukup dramatik. Cukup dengan aksi. Jadi kesan masa penuh. Negeri 9-3, Penang 2.